Halo, kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara membuka kap depan pada mobil Pajero Dakar, Pajero Sport. Yang pertama, kita jangan lupa untuk membuka kuncinya dahulu, kunci mobil, supaya karena kak posisi membuka kap itu ada di dalam mobil. Ini bentuk mobil Pajero-nya seperti ini. Ini belum bukan mobil Pajero yang lampunya panjang ke bawah ya, ini ya, bukan yang kumis Arab itu. Ini masih Pajero yang lebih dulu. Nah, ini interior dalam mobil Pajero-nya. Apa aja ini untuk membuka, menurunkan kaca kiri dan kanan, dan ini central locknya. Ini untuk mengatur spion kiri dan kanan atas dan bawahnya. Nah, ini mobilnya masih manual, belum pencet engine start ya. Interior dalamnya seperti ini. Waduh, kameranya agak ngebrul nih. Maaf nih ya. Kameranya agak ngebrul. Oke, kita kembali pada topik awal. Tadi kita lagi mana cara membuka kap depan mobil Pajero ini. Mungkin ada yang belum tahu, saya kasih informasinya. Posisi tombol untuk membuka kap depan itu ada di bawah dekat kunci ya, di bawah lagi nih. Nanti dia ada apa nama tombol hitam nih. Nah. Maaf nih agak gelap. Jadi nanti ada gambar mobil, tutup mobil depan terbuka ini. Ini kita congkel aja nih ke atas. Nanti kap mobilnya akan kebuka. Nah, di samping ini ada untuk membuka bensin, tutup bensin ini. Nah, jadi kalau mau isi bensin, ini posisinya ada di sebelah ini, sebelah kiri dari kap depan. Sekarang kita congkel. Kap depannya akan terbuka. Ini agak keras ya. Nah, sampai bunyi kebuka. Karena kita lihat kap depannya udah terbuka apa belum. Nah, ini kapnya udah terbuka agak renggang. Tapi udah ada renggang ya, tadi sebelumnya rapet ini. Tangan kita nggak bisa masuk kalau belum dicongkel dalamnya tadi. Nah, untuk membukanya kita harus congkel dari dalam, dari kolong. Ini posisi ini kita belum bisa langsung angkat, karena masih nyangkut. Belum bisa diangkat, ini nyangkut. Yang kita congkel ini, nanti di dalamnya ada songketnya lagi. Oke, yang ini besi, yang ini maaf. Nah, ini kan kayak pancong nih bentuknya nih. Nanti kita congkel ke kiri, kita geser tuh kan, saya geser supaya dia nggak nyangkut. Kalau udah dicongkel gini, nanti yang besi ini kan tidak terhalang, jadi bisa langsung diangkat. Nah, sekarang kita angkat. Nah, berhubung saya sendiri sih nggak ada yang bantu megang kamera, jadi agak susah juga nih buat ngangkat ini. Jadi ya, pokoknya kalau posisi udah kita geser, kita angkat, karena saya tangan satunya megang kamera, jadi agak susah nih. Sebentar dulu ya.
satu mencongkel, tangan saya yang satunya lagi saya angkat nih HP-nya, saya taruh di bawah. Nah, ini udah bisa buka sekarang. Nah, ini untuk ganjelannya. Si ini untuk mengganjal. Kita angkat besinya. Ini sih kagak ada asistennya buat megangin. Nanti besi itu di yang besi ini untuk mengganjalnya kita angkat nih. Ini besinya sambungannya diangkat, dimasukin ke lubang sini. Ini ada lubangnya nih. Ini lubang untuk masukin yang plastik ujung tadi, besi ganjelan. Nah, itu nanti lubangnya dimasukin sama besi ganjelan yang ini. Ini palanya nanti dimasukin ke lubang situ. Nah, sekarang tutup lagi. Oke, itu aja yang bisa saya berikan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan like, subscribe, and comment. Dan lupa lo ya, subscribe is free, gratis. Terima kasih.